Jadi aku udah rekam video soal kenapa kalau pagi-pagi aku cuci mukanya nggak pakai facial cleanser. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gimana aku bersihin wajahku di pagi hari dan apa hasilnya, kalian harus tonton video ini sampai habis. Nah, jadi guys, biasanya kalau habis baru bangun tidur, muka aku agak lebih berminyak ya, karena aku kemarinnya itu pakai serum. Jadi aku cukup bersihkan pakai Simple Micellar Water yang udah aku taruh di botol spray gitu, biar lebih gampang. Terus aku pakai kapas untuk aplikasiin ke seluruh wajahku, jadi aku bersihin gitu. Dan ini aku bisa bersihin sampai 2 kali kalau misalnya aku merasa kurang bersih. Setelah itu, biasanya aku pakai Pixi Glow Tonic, toner aku, yang aku usapin ke seluruh wajah menghindari bekas jerawat yang masih terbuka sama area mata. Habis itu, biasanya aku langsung pakai moisturizer aku yang kalian udah sering banget lihat, Simple Skin Quenching Sleeping Cream yang nggak berat buat aku karena aku combo dry skin, jadi aku pakai siang malam. Tapi kalau misalnya aku harus keluar atau pergi kerja, biasanya aku harus pakai SPF. Jadi SPF yang biasanya aku pakai itu yang Biore ini kalau lagi males, karena ini spray doang, atau yang Banana Boat Ultra Protect SPF 80. Nah, aku juga pakai lip balm dari Nivea High. Jadi sebenarnya aku tuh cuma coba-coba doang awalnya, dan karena waktu itu aku dapat kabar kalau misalnya kami bakal mulai lockdown 18 Maret, jadi aku kayak okay, kita bisa coba, karena kalau misalnya hasilnya negatif atau breakout atau nggak cocok ya aku memang lagi di rumah aja gitu, jadi nggak ada masalah. Sebenarnya kulit kita itu pinter guys, mereka bisa adaptasi kayak seberapa banyak natural oil yang mereka harus keluarkan supaya muka kita tuh tetap lembab tanpa overproduce minyak. Dan penggunaan sabun yang berlebihan itu somehow bisa merusakkan lingkaran adaptasi kulit kita gitu. Jadi itulah kenapa bisa terjadi kayak overproduce oil, kekeringan gitu. Jadi sejauh ini hasilnya cukup positif untuk aku. Aku merasa kulit aku lebih lembab karena kulit aku tuh combo dry ya. Jadi kalau misalnya aku sering cuci muka, emang kadang sering terkelupas di sini. Dan setelah aku mempraktekkan gak cuci muka setiap pagi itu memang lebih lembab. Nah, kenapa aku cuma gak cuci muka pakai sabun pencuci muka setiap pagi? Karena malamnya sebelum tidur biasanya aku pakai serum, dan pas tidur terus bangun gak cukup kotor untuk perlu dibersihkan pakai sabun, karena itu bakal jadi kayak unnecessary facial cleanser gitu yang bakal strip semua natural oil aku keluar. Jadi itu gak baik banget buat aku, apalagi kulit aku kan combo dry. Jadi aku tuh biasanya cuci muka kalau misalnya aku baru keluar seharian atau aku pakai makeup. Jadi selain itu, kalau misalnya aku memang di rumah aja, aku tuh juga bersihinnya cuma pakai micellar water atau double cleanse kalau pakai makeup. Jadi aku pakai cleansing balm dulu, terus aku pakai micellar water atau air. Habis itu baru aku pakai toner dan moisturizer aku seperti biasanya. Nah, kalian boleh cobain dan kasih tahu aku ya hasilnya gimana. Bye bye.